Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Cegutium, channel yang memberikan info yang bermaklumat dan bermanfaat kepada anda. Jadi semua sedia maklum bahawa mulai tahun 2021, semua ibu bapa dikendaki mengemaskini maklumat profil murid. Namun, seringkali cikgu-cikgu di sekolah dihubungi oleh ibu bapa yang terlupa password, dan ada juga yang emailnya tidak aktif. Menghubungi guru kelas adalah pilihan yang terakhir. Sebelum itu, kita gunakan cara ini untuk update profil murid. Baik, mula-mula kita masuk ke laman web public.moe.gov.my. Okay, anda akan dibawa ke muka depan seperti ini, yang ada nombor kad kenalan dan juga kad laluan. Tahukah anda, dalam aplikasi pakaian data murid APDM, ibu dan bapa, bapa adalah penjaga utama dan ibu adalah penjaga kedua. Jika penjaga utama iaitu bapa terlupa kata laluan dan juga email, maka penjaga kedua boleh mendaftar dan mengemaskini profil murid. Caranya ialah, jika ibu pernah mendaftar, maka ibu hanya perlu klik daftar masuk dan juga masukkan kad pengenalan dan juga kata laluan. Tapi jika terlupa kata laluan tapi ibu masih lagi ingat email passwordnya, boleh klik kata laluan dan masukkan email. Nanti password akan dihantar ke dalam email. Dan jika sekiranya ibu belum pernah mendaftar, ibu hanya perlu klik sebagai pengguna baru dan mulakan sesi pendaftaran. Jadi apa yang perlu ibu-ibu buat ialah masukkan nama, nombor MyCard, nombor telefon dan juga email. Kemudian masukkan kata laluan, sahkan kata laluan, kemudian pilihlah soalan keselamatan ni dan jawablah. Jawab sebab hanya anda saja yang tahu jawapannya. Kemudian di sini ada aksara, masukkan aksara ini dan pastekan dia di sini. Kemudian kita klik daftar. Selepas pendaftaran berjaya, maka ibu sebagai penjaga kedua boleh login sistem dan boleh mula mengemaskini maklumat. Ibu juga boleh mengemaskini maklumat penjaga utama. Jadi itulah caranya sekiranya penjaga utama terlupa password dan juga terlupa email. Kalau terlupa password, email ingat, boleh cari lagi. Tetapi kalau dah terlupa kedua-duanya, terpaksalah guna yang ibu. Baik, sekiranya yang ibu pun ada masalah, yang bapa ada masalah, barulah kita hubungi pihak sekolah, hubungi guru kelas ataupun hubungi GPKM. Jadi mereka akan membantu. Jadi itu saja daripada saya. Untuk video yang akan datang, saya akan tunjukkan apa yang perlu dibuat sekiranya ibu bapa meninggal dunia, kedua-duanya meninggal dunia. Jadi
sila subscribe channel ini dan klik loceng supaya bila saya upload video tersebut, anda akan menerima notification daripada YouTube. Jadi itu saja. Sekian, terima kasih.